Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin asta'in ala umurid wa din Wasallam ala sayyidil mursalin Amma ba'd so, yang berbahagia Hari ini 11 Juni 2021 Genap Universitas Ibnu Khaldun Berumur 65 tahun. Universitas ini didirikan para tokoh Islam di masa dahulu. Para pendirinya antara lain KH Haji Zainal Abidin Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Masyumi. Kemudian Para Daharhab, wartawan senior, pendiri LKBN Antara juga adalah salah satu pendiri Universitas Ibn Khaldun, Dr. Ali Akbar, tokoh Muhammadiyah, juga adalah pendiri Universitas Ibn Khaldun, serta Imran Kadir, tokoh Islam, yang mereka ini bersama-sama mendirikan Universitas Ibn Khaldun. Yang memberi nama Universitas Ibn Khaldun adalah Profesor Dr. Osman Ralibi, seorang cendekiawan Muslim kelahiran Aceh yang lama belajar di Mesir dan di Jerman, menguasai banyak bahasa. Dalam usia 65 tahun, Universitas Ibnu Haldun telah banyak berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mengalami pasang surut. Pernah tahun 2009 sampai 2014 di nonaktifkan oleh pemerintah karena konflik di yayasan. Begitu pula tahun 2015 bersama dengan 143 PTS, Universitas Ibnu Haldun ikut dinonaktifkan. Tetapi, universitas ini adalah yang pertama diaktifkan. Pada saat itu, baru-baru saya masuk di Universitas Ibnu Haldun, langsung dinonaktifkan dan kita melawan. Alhamdulillah, kita yang pertama diaktifkan. Dan kemudian tahun 2016, akhir 2016, saya di angkat menjadi rektor Universitas Ibnu Haldun. Pada saat saya diangkat menjadi rektor, masalah yang dihadapi adalah citra Universitas Ibnu Haldun yang luar biasa jelek di tengah-tengah masyarakat karena dilanda konflik. Saat itu jumlah mahasiswanya sekitar 300 orang ya. Kemudian selain itu juga semua program studi mati kecuali Hukum dengan akreditasi C, lantas uang tidak ada. Biasa, orang gajian dua bulan sekali, tiga bulan sekali itu pun diusahakan oleh ketua yayasan untuk bisa gajian. Infrastruktur, misalnya ruang kuliah, ruang apa itu rusak kemudian tidak ada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak pernah dilakukan, padahal salah satu tridharma perguruan tinggi itu adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian kedua adalah penelitian, ketiga pengabdian masyarakat. Penelitian dan pengabdian masyarakat tidak ada. Saat itu kemudian saya mendirikannya. Ya. Dan sebelum COVID ini, lembaga ini sudah profit center menghasilkan banyak uang karena kerjasama dengan uh, DPRD provinsi kabupaten dan kota untuk melakukan bimtek di Jakarta. Tapi setelah uh, kom setelah Covid ini maka kita kemudian uh, tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan. Tetapi Universitas Ibnu Al ini bisa kita dorong di tengah tidak ada uang untuk maju. Di antaranya dengan menghadirkan tokoh-tokoh untuk datang di Universitas Ibn Khaldun pada tahun 2017 saya mengundang uh, Wakil Presiden Republik Indonesia uh, Pak Jk untuk datang di Universitas Ibn Khaldun dalam rangka membuka seminar internasional tentang pendidikan Islam Alhamdulillah beliau datang dan sempat menjadi masalah karena enggak, ada, enggak punya uang pas pampres harus dikasih makan, diberi apa gitu ini kita enggak punya uang tetapi saya berutang kepada warung untuk bisa melayani uh, pas pampres yang datang dan siapapun juga yang datang itu kenangan yang paling indah yang saya alami kemudian tadinya mahasiswa itu hanya sekitar 300, kita bisa dongkrak bisa dorong uh, sekarang ini sekitar 2000-an orang nah hampir tiap hari saya berbicara tentang Universitas Ibn Haldun saya menulis tentang Ibn Haldun saya wawancara tentang Ibn Haldun semula tidak ada yang mau uh, memuat saya adalah rektor uh, atau sosiolog dari Universitas Ibn Haldun mereka kemudian lebih sering mengutip saya sosiolog dari Universitas Indonesia atau sosiolog dari Universitas ee uh, uh, Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah uh, Jakarta. Tapi lambat laun akhirnya seperti sekarang orang mengenal dan uh, memuat saya sebagai rektor Universitas Noldun dalam berbagai wawancara saya dan tulisan saya. <tuh> Pada saat kita memperingati 65 tahun milad Universitas Muldun, saya meluncurkan dua buku. Pertama adalah Bangkit dan Maju 65 tahun UIC. Itu berisi kumpulan dari kegiatan yang dilaksanakan yang sempat saya tulis, yang saya sempat saya rekam dan saya hadiri. Yang kedua adalah buku yang berjudul Universitas Ibnu Khaldun Tantangan Bangsa dan Optimisme Indonesia ini agak tebal ya biar dia 250-an halaman ya buku ini juga memuat berbagai tulisan saya berbagai wawancara saya tentang Universitas Ibnu Khaldun tetapi juga sekaligus memuat tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia karena Universitas Khaldun adalah bagian dari Indonesia, maka tantangan yang dihadapi Indonesia juga merupakan tantangan Universitas Khaldun. Kemudian yang terakhir itu, ini lima bab ya. Terakhir itu ada optimisme Indonesia. Jadi kita menghadapi tantangan yang berat, baik sebagai uh, Universitas Khaldun maupun sebagai bangsa. Tantangannya itu berat sekali yang dihadapi, apalagi sekarang ini COVID ya ekonomi kita ambruk ya terjadi krisis yang luar biasa banyak pihak dan sebagainya tetapi satu hal yang sangat penting dikobarkan itu adalah optimisme dan dalam bagi salah satu bagian dari tulisan saya itu di dalam kesulitan itu ada kemudahan inna ma'al yusra di dalam kesulitan itu ada kemudahan dan saya sudah menjalani itu semua. Nah, jadi pada tanggal satu, uh, 11 Juni 2021 itu kita akan melakukan tasyakuran uh, ya karena dalam suasana Covid kita tidak bisa mengundang banyak orang hanya perwakilan-perwakilan saja uh, hadir uh, di aula uh, Profesor Badar Johan Universitas Ibnu Ibn Khaldun untuk tasyakuran gitu ya. Uh, kemudian melakukan evaluasi kekurangan dan kelemahan untuk ditingkatkan, untuk diperbaiki agar kita di masa-masa mendatang itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah, jadi banyak kemajuan. Tetapi satu hal yang menjadi catatan saya bahwa dalam kehidupan ini kemajuan apapun yang kita ciptakan kalau tidak ada pembangunan fisik dianggap tidak ada kemajuan nah kita mengalami masalah itu uh, kita memulai pembangunan masjid tapi ketika covid ini uh, Sudah sekali kita mendapatkan dana jadi kita berharap berdoa mudah-mudahan banyak masyarakat kaum muslimin berkenan untuk men menafkahkan sebagian kecil hartanya untuk membangun atau menyelesaikan masjid yang kita sudah rintis pembangunannya Masjid Hikmatul Ilmi Universitas Ibn Haldun Sekali lagi Kita bersyukur pada Allah uh, Berterima kasih Kepada masyarakat uh, Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Menga sampai Pulau Rote Yang mengirim Mahasiswanya, anak-anaknya Untuk belajar di Universitas Ibn Haldun Dukungan masyarakat Kepercayaan masyarakat ini Saya apresiasi Saya menyampaikan terima kasih Selain itu juga kerjasama dan dukungan dari teman-teman di DPR RI Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan uh, riset Dikti Dan khususnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 uh, Jakarta Semua dukungan, semua bantuan, semua perhatian Semua support yang diberikan kepada Universitas Ibnu saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga mudah-mudahan pada saat kita memperingati atau merayakan 65 tahun Universitas Ibnu Universitas Ibn ini bisa berkembang dan maju sesuai harapan kita sesuai visi yang tercantum di dalam uh, perencanaan kita itu universitas Ibnu Haldun menjadi universitas terkemuka di Indonesia. Menguasai teknologi dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama khususnya agama Islam yaitu imtak dan itek ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semua, memberi kesehatan pada kita dan kita terhindar dari Covid yang masih Uh, merajalela di negara kita. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.